Informasi lainnya, pemirsa, dua pelajar SMP tewas saat sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil box di Jalan Raya Cikalong Wetan, Bandung Barat, Rabu petang. Diduga ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor menjadi penyebab kecelakaan yang merenggut dua korban jiwa tersebut. Petugas dibantu warga mengevakuasi jasad Diki Chandra dan Rido, remaja berusia 16 tahun yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tubuh korban mengenaskan setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dari arah berlawanan dengan mobil box. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi akibat korban melaju ugal-ugalan dari arah Bandung menuju Purwakarta saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tidak menghiraukan kendaraan dari arah berlawanan. Tepat di tikungan, kendaraan yang dikemudikan Diki Chandra menyenggol mobil box yang melaju dari arah Purwakarta menuju Bandung. Naas, akibat laju kendaraan tinggi, kedua korban terpental ke badan jalan hingga tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sepeda motor yang ditumpangi korban ringsek. Bisa pakai meja, Pak. Cuman bisa nyari pakai meja. Jadi kalau kejadian dalam waktu tepat, nanti tahu, tapi kebetulan anak sekolah. Dan kayak kayaknya saya dapat ulang lah gitu. Jadi kejadiannya pas pulang sekolah, mau pulang ke rumah. Ya, lokasinya daerah Tegal Manor, anak siswanya gitu. Itu berapa orang, Pak? Jadi dua orang. Itu dari arah mana mau kemana, Pak? Dari arah sekolah mau pulang. Jadi posisinya tabrakan apa? Senderan? Tabrakan, Pak. Tabrakan. Ini bukan tabrakan domba, kayaknya kelihatannya. Soalnya yang kena itu, yang pinggir mobil boxnya, Pak. Yang kenanya itu, bukan arah domba gitu. Untuk korban, tadi cek daripada identifikasi, umurnya 16 tahun, dua-duanya 16 tahun, dan alamatnya pun sama, itu di Cikalong Wetan juga. Untuk saat ini, kasus tersebut lagi dalam pengembangan dulu, pengembangan. Secara nanti dari hasil olah TKP sementara ditemukan bahwa pengendara roda 2 pada saat menikung ke arah kiri terlalu ke kanan, sehingga terjadi serempetan dengan mobil box. Yang menyebabkan supir atau pengemudi sepeda motor maupun yang penumpangnya meninggal dunia. Jenazah korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cikalong Wetan, namun nyawa mereka tak tertolong. Saat itu kedua korban pulang usai mengikuti daftar ulang di salah satu SMA di Cikalong Wetan. Jasad kedua korban sudah dibawa pihak keluarga untuk dikebumikan. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka Satlantas Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.